Shalom, salam damai sejahtera buat kita semua. Selamat berjumpa kembali pemirsa di mana Anda berada. Oke, sebelum kita saksikan, mari kita lihat pesan berikut ini. Ya, kita lanjut lagi. Pada sesi kali ini kita belajar bagaimana cara mengatasi akun YouTube di mana kontennya itu berwarna dolar kuning ya. Jadi konten kita tidak termonetisasi. Nah, ini bisa kita tolong ya. Contoh seperti ini. Ya, mudah-mudahan bisa tertolong. Sekarang kita baca teksnya di atas ya, sambil dipahami. Teman-teman bisa lakukan di nonaktifkan terlebih dahulu. Ya, diklik tanda pensil. Nah, penyebabnya kan bisa karena title ya, kita ganti, atau juga bisa deskripsi. Nanti teman-teman bisa lakukan satu persatu ya, jangan langsung kita rubah semua. Misalkan untuk title-nya, kalau masih gagal, deskripsinya gagal lagi, harus thumbnail ya. Thumbnailnya kita ganti. Nah, saya rekomendasikan untuk thumbnail itu lebih baik kita desain sendiri, dan kata-katanya ya, kata-katanya harus menunjukkan kata-kata yang apa ya, yang jelas dilarang ya, yang tidak mengandung sara, tidak mengandung apa suatu pembobolan apa-apa. Nah, sekarang kita ganti dua aja ya, untuk title dan deskripsi. Ya, kita lihat ya. Ya, diaktifkan dulu, simpan. Ya, kita tunggu sampai proses selesai ya. Ya, untuk mengaitkan kembali ya, ini masih. Nah, sudah selesai. Ternyata sudah berhasil. Nah, ini untuk thumbnail akan saya ganti. Diganti biar kelihatan ya, fresh, suasana baru. Nah, ini sudah saya persiapkan ya. Pilih ubah.
akan saya ganti ya gambar thumbnail untuk ini ya. Saya sarankan teman-teman untuk thumbnail itu yang bagus ya, sehingga akan memberikan daya tarik tersendiri. Ya, disimpan kalau sudah selesai. Kalau nggak disimpan nanti ya akan kembali ke semula ya. Ya, sudah berhasil, sudah tersimpan. Ya, di review. Ya, sudah berubah ya. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.